tutup, gigi dapatkan. Okey. Okay, tarik nafas ke hidung dan dalam. Tarik nafas ikut hidung. Lepas nafas hidung. Okey, mulut semua tutup, gigi dapat. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Jat-jat lagi. Baring-baring. Dulu-dulu kaki, nampak-nampak. Nampak-nampak. Puas, dia tidak punya dia macam tarik semua tali pusat nak terkeluar. Nampak-nampak. Oh, so you buat juga ke? Tak ada yang boleh tarik kepala. Tarik nafas. Oh, sakit tak? Nak. Are you okay? Dia macam nak beradak, okay? Push. Push, sabar. Tapi dia tarik ni macam betul. Dek, kalau ada klik-klik this pun boleh? Ya, boleh. Alamak, aku mau buat tu tak apa? Nampak-nampak. Tapi akak tadi dah berbekam, dah berapa. Tak apa. Lagi bagus. Kuat, lagi bagus. Yeah. Masih lagi relax. Nafas. Nafas macam biasa. Ya, kontrol. Ya. Tapi sedap ni. Nampak air eh? Sedap. Rasa sampai pinggang. Macam dia macam zup. Macam ada something je. Okey. Itu apa yang jadi. Itu apa? Mauti punya... benda tu apa kita punya spine dia jadi merapat antara satu sama lain, dia compress one another. Oh. Which is itu yang bahaya sebab setiap lapisan tulang belakang ni, contoh ni tulang. Ni ada disc. Disc itu biasanya untuk absorb. Kalau kita jatuh apa ke dia absorb. Tapi bila masa kita terlampau stiff atau masa kita terlampau weak kan, masa sekeliling tu spine tu boleh merapat. And then kita punya muscle pun akan jadi mengecut atau memendek. So bila dia jadi macam tu, dia compress tu yang bahaya sebab dia compress disc ni nanti yang boleh sebenjur keluar tu jadi slip disc, bulging disc, semua tu. So apa yang kita buat, kita tarik, kita align ke. Maksudnya kita adjust balik, adjust balik dia punya decompress yang balik. Sudah pun. Itulah, aku pernah buat dulu. Dia tarik macam saya rasa macam buat tu kan rasa macam lega je. Dia macam tarik tulang kita macam tu, macam ikan tu kan kita tarik kan. You bayar lah kalau kita tengkorak kita kan. Dengan kepala, dengan tulang belakang, dengan apa kan. Bagi dia boost. So bila dia ketat, kita nak tarik nafas di masa kita dah ketat. So masa kita bila nak tarik nafas kan mengembang. So mengembang ni menarik. Jadi sakit. So bila sakit, automatically kita akan tarik nafas pendek je. Benda ni bukan kita kontrol, dia kerja sendiri. Tak apa, macam ni kalau macam tiap bulan, aku datang je. Aku boleh datang tiap bulan. Yelah, kita kerja penat tau. Kan Zee, muka penat kan Zee, kita bertanggung tadi kena akak boleh hilang. Dah lembik dari belakang tu. Okay. Tarik nafas. Lepas. Bahu dulu. Air masukkan apa air? Yang mana air? Oh, ni juga. Tarik nafas. Air masukkan ni. Air tapi sedap. Darah tu dah jalan lah. Kan? Macam boost tak ni. Macam. Macam Apa dah buat ni hari ni, buat hari ni ke? Okay. Tapi memang waktu yang betul-betul kan? Tangan ni, tukang belakang tengkuk. Betul? Yep. Please, badan basah ni sikit. Sini? And then, baring balik. Okay, dari nafas. Lepas. Aduh! Matilah. Okay, belah sini pula. Sekejap, buat Aduh. Ya, kita nak check in lebih belakang. Okay, baik balik. Okay, tarik nafas. Lepas. Okay, sesi kita dah buat ni satu. Lepas ni bangun tidur, jangan biasa dengan bangun yang besar tadi tu. Dia bangun macam ni, macam ni. Macam telur kaki kan? Ya. Yeah. Kita bangun. Macam tu kan? Ya. Yeah. Betul. Ada macam pokok kena rokok dia. Yelah sebab rambut dia kalau ikat pun tak boleh sebab dia ni kan. Ini pun dah, tadi dah ketul tadi.
hilang lah. Kan? Tadi kan ada macam sekotol kat situ. Kat leher tu. Oh, habis. Oh. Ah, itu tegang di pantai mati lah. Betul, mati memang tak larat sebenarnya. Curi tak boleh ni, baju kena datang kat ni. Lepas. Sini pun boleh siap tu. Untuk apa? Dia jadi bunyi ni semua bunyi-bunyi je semua. Blok jadi. Okey, tanda. Tanda je. Kita pun macam mes. Aku tak nak buat air ni. Tak nak nanti. 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 Tak Dah memang ada kena dikit kan. Sudah ya. Kena tengok yoga lah. Okay. Masalahnya masa tu. Dia tu. Tiba-tiba kawan kau dah ke sana ke sini. Dah. Dah. Okay. Nak ajar exercise ni. 40. Ya. Ha?